Aduh, lapar banget. Pengen makan, gak ada uang. Oh. Tapi gak apa-apa, nikmati aja hidup ini dengan senyuman. Wow. Ketawa. Ih, manis banget senyum. Aduh. Hey, apa apa saya mau duduk sini? Eh, ada orang. Boleh duduk di sini? Oh, gak boleh. Hah? Kok gak boleh? Iya, lagi nunggu teman. Jangan di sini. Duduk situ aja tuh, kan banyak orang tuh. Di sana ada minumannya, tapi orangnya nggak ada. Ya udah. Di sini ada orangnya, tapi nggak ada pacarnya. Di sana ada pengamen, tapi nggak ada gitarnya. Di sini. Di mana? Ntar dikira saya ngambil minuman orang. Nggak apa-apa, orangnya udah pulang kayaknya. Di sini dah. Kebetulan di sini nggak ada orang kan? Gak boleh jalan di sini. Emang kenapa? Nggak, jangan. Lagi pengen sendiri aja. Oh, biasanya orang yang lagi pengen sendiri tuh abis diputusin sama pacarnya. Enggak. Lagi nungguin teman apa pacar? Lagi sendiri, di sini pengen sendiri aja. Oh, berarti enggak nungguin teman? Enggak. Bohong berarti kakak ini. Kenapa? Tadi bilang nungguin teman. Enggak, lagi sendiri aja di sini. Oh, ya udah enggak apa-apa kan saya di sini. Itu aja tuh, Kak. Itu udah ada udah punya orang, udah ditempatin sama orang. Enggak, orangnya udah pulang. Masa? Iya. Oh iya deh. Iya. Kebetulan ada minumnya tuh, saya minum iya, deh. Iya, minum itu aja. Saya balik lagi ke sini deh. Kok balik lagi? Iya. Emang di sana kenapa? Ya itu kan enggak enak, itu ada barang orang terhilang. Wih, ini masih enak, masih segar kayaknya minumannya nih. Emang lagi galau ya? Apa? Emang lagi galau? Enggak galau. Terus? Ya, pengen sendiri aja. Ah, kalau lagi pengen sendiri, gimana kalau saya hibur? Hibur pakai apa? Pakai lagu, saya bisa nyanyi. Masa? Iya. Mbak ya? Balonku ada lima rupa-rupa. Eh, kalau mau nyanyi, di sana aja deh. Di sana kan ada orang dangdutan. Gak apa-apa, ikut aja nyanyi sana. Saya joget gitu? Iya, terserah deh. Gimana kalau saya joget di sini? Saya joget di sini. Kenapa? Kalau saya joget di sini? Eh, jangan deh. Balonku ada. Jangan deh. Masuk. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Awo. Bagus nggak, Kak? Eh, berisik. Sana aja tuh, nyanyi sendiri. Nah, sekarang saya udah minum lagi nih. Pasti tambah bagus suara saya. Terserah. Coba deh, ya. Terserah, terserah. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam. Ayo bang, ikut bang. Bang. Ah, ayo. Ayo. Jangan di sini deh. Saya lagi tersendiri. Biar tenang gitu tuh. Emang sekarang gak tenang? Enggak, berisik suaranya. Gak enak juga. Man, itu cowoknya ya? Bukan, nggak tahu, nggak kenal. Aneh banget orang-orang di sini. Aduh. Iya, bukan orang-orang yang di sini yang aneh. Kamu aneh. Kok aneh? Iya. Atau saya minta uang dah biar bisa beli minum. Sudah ada receh. Ya udah 1 juta aja nggak apa-apa. Pesan aja minuman. Gitu, saya ini kan udah ada minuman. Jorok tuh bekas orang. Bekas orang ini nggak apa-apa. Kita tuh harus bersyukur. Ya udah ada terserah lagi. Bocor ya? Iya, bocor. Aduh. Saya pengen makan tapi gak ada uang. Mau makan gak ada duit? Iya. Kenapa emang? Pesan aja deh, pesan nanti saya yang bayar. Emang ada makanan di sini? Ada. Ada makan, ada minum. Yaudah, saya pengen pesan nasi goreng ayam. Pengen pesan nasi goreng seafood, pengen pesan sate. Bukan saya. Hah? Pesannya bukan saya. Tapi kakak yang bayar kan? Iya. Pesannya tuh. Bang, pesan nasi goreng ayam, nasi goreng seafood, nasi goreng spesial. Itu cara pesannya. Bakso mercon, sate panggang, sate taichan, ayam bakar, ayam goreng, ayam suwir. Mas, pesannya dikasih ya. Kan didengar.
Enggak bakal didengar kayak gitu. Oh, enggak. Tapi enggak apa-apa saya pesan banyak kayak gitu. Enggak apa-apa, tapi pesannya jangan di sini. Enggak apa-apa pesan banyak? Iya. Itu benar. Yang penting kamu diam, jangan nyanyi di sini ya. Itu kalau nyanyi di situ. Kamu baik banget mau pesan saya banyak. Iya. Bohong ya, pasti mau ngejebak saya ya, biar saya punya hutang. Biar saya digebukin. Biar masa enggak nyanyi di sini sih. Biar enggak nyanyi di sini, terus nyanyi di mana? Duh, ya Allah, berisik banget ya. Pengen cari ketenangan di sini tuh. Kalau mau. Iya, tuh di lampu merah tuh bener. Udah saya tadi nyanyi di lampu merah, enggak ada yang ngasih. Mana? Udah tuh lampu merah. Udah. Tapi lampunya keburu hijau. Ketawa. Hah? Eh, kakak kalau senyum manis loh. Makasih. Ya udah kamu duduk di situ aja ya. Gimana sih, saya lagi pengen ngobrol sama orang. Saya nggak punya temen. Boleh kenalan? Enggak. Nggak mau kenalan, Kak. Kak, nggak mau kenalan. Emang benar saya jelek? Iya. Gantengan saya daripada elu. Lu punya pacar? Punya. Gantengan mana? Gantengan pacar gue. Mana fotonya? Ada. Alihkan gantengan saya. Saya itu paling ganteng di komunitas gembel, bos. Senggol dong. Kalau ganteng mana pacarnya? Gak punya pacar ya? Gak punya. Jadi jangan ngobrol sama pacarnya aja. Gak punya. Kalian tadi punya. Gak punya. Kecuali kecuali kalau kamunya mau. Mau. Kan saya udah punya. Berapa? Satu. Tangan aja dua. Masa pacar satu? Ya udah gimana? Pacar tuh harus 5. Nah, kan ini di daerah mana ini? Serang? Nah, harus punya pacar di Serang 1, Cilegon 1, Jakarta 1, Bandung 1, terus di Surabaya. Aduh, berisik. Nah, biar kalau mau pergi ke Cilegon, ketemu sama pacar yang di Cilegon. Kalau mau ke Jakarta, ketemu. Ketemu Nabila Sari. kalau mau ke Makassar, juga ada. Mas, tadi lapar kan? Iya. Udah pesan makan belum? Belum. Pesan aja. Kan ntar pas saya mesen kakaknya kabur. Saya, biar gak ganggu saya di sini. Kan gak ganggu, cuman. Ya udah kalau nggak ganggu, duduk di situ ya. Atau di sini? Nggak boleh. Kenapa kakak takut jatuh cinta ya? Nggak bakal jatuh cinta sama kamu. Yakin? Yakin. Ini nanti baper, nanti minta tanggung jawab. Ntar biar orang-orang pada ngelihat kalau kita itu lagi pacaran. Enggak, situ aja tuh duduk. Emang nggak mau pacaran sama orang kayak saya? Nanti kenapa? Kalau pacar saya lihat gimana? Kan nggak ditahu, nggak bawa pacar kan sekarang? Kalau ada yang lihat, ntar lapor gimana? Enggak ada yang lapor. Emang kakak terkenal? Hah? Temen saya suka pada nongkrong loh. Ya udah, bilang jangan berisik gitu bilang. Duh, kita serah deh, duduk situ aja deh. Atau saya nyanyi lagi? Enggak, jangan berisik. Nyanyi apa ya? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Wah, di kanan bunga saja banyak pohon ceramah. Pohon ceramah. Pada makan tuh, lagi minum, lagi mencari ketenangan. Emang berisik? Emang berisik? Berisik tuh. Enak suara saya, bisa dimakan. Garing kan? Aduh, pengen minum lagi? Jangan, ini bisa. Enggak boleh ya? Tuh, minum kamu udah habis. Udah habis. Pesel lagi aja, kata saya juga tadi pesel. Enggak, nanti perut saya kembung. Katanya lapar. Iya, lapar itu kan harus makan, bukan minum. Ya udah, makan aja. Saya nyanyi lagi. Enggak boleh. Enggak boleh? Berisik. Nanti kakak takut ya, takut jadi cinta. Enggak. Wih, bagus banget apinya teh. Ya, mau
Wih, boba. Bisa diminum berarti. Ini HP-nya apa? Pipo. Saya nggak punya HP. Boleh pinjam HP-nya? Boleh. Beli gitu, beli. Pinjam HP, A. Boleh, jangan. Boleh pinjam HP-nya, A. Bentar aja pengen nyanyi. Boleh. Teh, pinjam. Kasih pinjam gitu dong. Jadi baik dong. Dikasih pinjam sama ininya. Apa namanya ini? Apa tuh? Speaker. Iya, speaker. Punya Teteh cantik. Teteh gelis. Gelis pisan. Udah kan? Boleh kan, Teh? Iya. Teteh gelis pisan. Pisan molen. Galing-galing katanya. Nah, ini gimana cara nyalainnya? Ininya mungkin ditekan lama. Kaget. Iya. Udah ini berarti nyala. Saya walaupun gembel bisa main HP. Ini HP-nya bagus banget sih, Teteh. HP apa ini? Enggak tahu, emang HP apa ini, Teh? Wih, iPhone. Cara jawabnya iPhone. Tahu yang viral itu kan? Yang kalau kita selfie jadi artis Korea. Masa? Coba kamu selfie jadi artis Korea enggak? Coba ya. Coba coba. Tuh. Nih, mirip enggak sama artis Korea? Ih, beda jauh. Nipu nih HP. Oh, belum pakai tilper. Apa namanya? Filter. Oh, filter. Mas, daripada jongkok, duduk aja deh. Bapak? Ya, Bapak. Alhamdulillah. Udah deh, sini. Kita apa? Kita apa? Kakak dengar aja. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha altataqbaluni كما أنت
أتيتك يا خالقي بكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الأيلة تقنطوا وإن تعفو عني فذا bisa. Emang beda suaranya sama yang tadi? Beda, beda banget. Ini lebih adem saat ini. Dia udah tenang? Sudah. Makasih ya. Makasih buat apa? Udah dikasih ketenangan. Dengerin kalau makasih buat Allah udah dipertemukan. Oh iya, siapa namanya? Rispa. Risma? Rispa. Rispa? Iya. Nama aku Jo. Apa? Nama aku Jo. Jo. Ada dari kepanjangannya? Siapa? Jomblo. Emang Jo dari mana? Kalau Jo itu dari asalnya tuh? Iya. Asalnya itu jauh. Dari? Jauh dari mana ya? Dari Lombok. Jauh banget ya. Iya. Emang pernah ke Lombok? Enggak. Kau pernah kan jauh? Iya jauh. Saya tadi habis keliling cari botol. Botol? Iya. Buat? Buat dijual. Terus? Tapi belum full, makanya belum bisa dijual kalau belum full itu. Terus ini udah full, belum full ya? Belum, makanya nanti lanjut lagi tengah malam. Biasanya tengah malam kan orang-orang udah sepi tuh, ya udah aku keliling cari botol gitu. Capek enggak? Capek enggak? Capek sih capek, cuman kan harus semangat. Tadi kamu lapar ya? Hah? Lapar ya? Sedikit. Mau makan enggak? Enggak deh. Enggak. Sorry. Minta uang deh. 2.000. Buat beli minum. Saya mau ngembaliin HP orang dulu. Saya mau ngembaliin HP orang. Oh, ya udah. Tapi saya enggak ada cash gimana? Ya udah enggak apa-apa. Masalah makan aja. Enggak. Udah yang penting Kakak udah niat baik. Allah udah mencatat kebaikan Kakak. Tadi sorry banget ya udah ngomel-ngomel. Oh iya enggak apa-apa. Saya enggak anggap itu ngomel-ngomel kok. Saya anggap hiburan aja gitu. Kan wajar aja saya yang bikin kesel kan? Ya, kan nggak tahu, iya. Nggak kenal tiba-tiba kita duduk bareng. Saya mau ngembalin ini dulu ya. Oh ya udah. Teh ini bagus banget ini HP. Ya, ada foto saya. Hah? Ada foto saya. Kok bisa? Iya fotonya si Jo. Oh Jo. Jomblo. Ini? Makasih. Kaya yang makasih. Ya. Baik banget itu ngasih minjem HP. Iya, baik. Sebenarnya kalau orang baru enggak boleh minjemin kan takut diculik, diculik. Iya, dicuri. Iya. Baik katanya. Iya, tapi sebelum saya pergi saya mau ngasih tahu sesuatu. Kenapa? Sebenarnya dari tadi itu saya lagi ngetes kebaikan Kakak doang, saya lagi bukan gembel yang sebenarnya. Jadi cuman pengen penasaran aja gitu jadi gembel. Nyamar jadi gembel, ngobrol. Tapi saya tadi di awal kan gak baik, ngusir kamu. Gak apa-apa, itu kan wajar, kan kesalahan saya juga. Masa? Iya. Jadi sebenarnya bukan masa gembel. Sorry. Iya, gak apa-apa. Jadi, sebenarnya tuh percakapan kita dari awal tuh divideoin gitu. Kira-kira divideoin aja? Ada kamera yang ngerekam. Kamera? Kamera? Udah, gak usah, lihat. Tuh ada kamera CCTV. Bukan, bukan. Ada deh.
kira-kira buat dimasukin ke YouTube. Kira-kira gitu. Kira-kira boleh enggak diupload ke YouTube? Oh, boleh sih, boleh. Tapi enggak apa-apa. Apa-apa. Beneran? Ya, enggak apa-apa. Hah? Kaget ya? Iya. Saya punya Instagram. Punya. Apa namanya? Rispa RP. Ya biar nanti saya taruh di sini orang-orang bisa follow. Tapi harus ngangkat gelasnya dulu baru kelihatan. Kameranya di mana ya? Nanti aja tahu. Penting boleh diupload kan? Saya gimana? Penting boleh diupload kan? Boleh. Oke, tas dulu.